Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli sayyidina Muhammad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku, teman-temanku dimanapun berada, kita tahu pada zaman sekarang ini banyak hal yang membingungkan kita, membingungkan umat. Sehingga kata Al-Habib Abdullah bin Habib Alwi Haddad dalam kitab Tasbitul Fu'ad dikatakan bahwasannya akal dibuat bingung oleh perkara-perkara yang baru datang ya di akhir zaman ini. Maka daripada itu beliau mengatakan agar engkau tidak bingung, engkau harus menjaga empat hal. Yang pertama, jaga lisanmu. Yang kedua, jaga pendengaranmu. Yang ketiga, jaga matamu. Yang keempat, jaga hatimu. Hati adalah hal yang paling penting. Jaga hatimu ya, agar tidak mau mengetahui perkara-perkara yang tidak penting. Cukup hatimu menghadap Allah dengan zikrullah ya, dengan salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala perkara hal yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Insyaallah hatimu akan menjadi tenang, damai, sentosa, bahagia dan selamat di dunia wal akhirat. Assalamualaikum.